Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di My Channel. Saat ini saya sedang berada di daerah Harapan Baru teman-teman, Bekasi. Tepatnya di Jalan Delima Jaya. Nah, di sini ada minuman kekinian teman-teman. Namanya Nginum. Nah, saya mau cobain teman-teman minumannya seperti apa. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia nih minuman nginumnya nih. Nah, di sini bukanya setiap hari dari jam 10 sampai jam 11 malam. Kita lihat menunya nih teman-teman. Di sini ada es kopi, ada kopi Milo, ada juga Thai Tea Green Tea, ada Oreo. Nah, di sini juga ada Yakult. Baru nih, kini hadir dengan topping bubble. Oke, kita cobain teman-teman. Mas, kalau yang pakai topping bubble ini berapa? Buat bubble-nya semua item berapa? Oh, semua item cuman nambah bubble-nya 2000. Oke, jadi cuma nambah topping bubble-nya itu tambah 2000 teman-teman. Oh, ini ada tulisannya nih, extra topping 2000. Saya pesan yang ini aja mas, yang black Oreo pakai bubble. Iya, jadi kita pesan yang ini teman-teman, black Oreo 12.000. jadi kalau tambah bubble 2.000, jadi 14.000. udah itu aja. Nah, ini dia nih teman-teman, abangnya lagi ngeracik minuman kekinian teman-teman. Kita tadi pesan yang black Oreo. Nah, ini dia nih bubble-nya teman-teman. Esnya serut bang ya? Esnya serut teman-teman. Jadi lebih lembut. Sekarang ini mau di press dulu nih tutupnya nih. Oke teman-teman, ini dia nih pesanan saya. Ini tadi saya pesan black Oreo. Ini harganya 12.000. Nah, cuma karena saya pakai topping bubble jadi nambah 2.000. Jadi ini harganya 14.000 teman-teman. Kita cobain ya teman-teman. Manis dan segar teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.